dipimpin oleh yang tertua masing-masing daerah. Di situ ada mungkin Pangdam, ada Pang Armada, atau Komandan Lanut. Khusus di Jawa Timur, itu di makamnya Presiden Soekarno dipimpin oleh Pangko Armada, dan Kodik Latal ya. Dan Kodik Latal itu memimpin ziarah di makam Bung Karno. Kemudian di makam Gus Dur, presiden kita dipimpin oleh Pangdam. Begitu juga di provinsi-provinsi lain, itu dilaksanakan ziarah yang sama, dipimpin oleh yang tertua di masing-masing daerah.